Ini berita yang baru kami terima berhubung dengan penolakan permohonan Ikatan Demokratik Malaysia atau Malaysian United Democratic Alliance Muda yang ditolak oleh ROS ataupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dan Muda dalam satu kenyataan sebentar tadi memaklumkan jelas mereka kecewa dengan penolakan ini kerana mereka telah pun memenuhi segala syarat yang ditetapkan oleh ROS untuk tujuan pendaftaran dan ROS tidak mempunyai alasan yang kukuh untuk menolak pendaftaran muda. Dan muda juga turut menambah dalam kenyataan bahawa kebebasan berpersatuan dan hak untuk mengambil bahagian dalam proses demokratik negara adalah hak asas setiap warga negara Malaysia yang termaktub dalam perlembagaan. Tetapi hak ini dinafikan oleh pihak kerajaan. Dan saya juga dalam masa sama nak bersama dengan pengasas muda iaitu YB Syed Saddiq Abdul Rahman yang juga merupakan ahli Parlimen MUAH. YB Syed Saddiq, adakah penolakan pendaftaran muda oleh ROS ini sudah dijangka melihat kepada suhu politik semasa? Kalau ikut suhu politik semasa, mungkin kerana sentimen politik mereka terpaksa menolak kerana mungkin mereka tidak ingin melihat kebangkitan orang muda. Tetapi dalam bab ini, saya betul-betul berharap bahawa mereka akan mengikut dengan demokrasi dan mengikut dan menjunjung perlembagaan persatuan negara. Dan yang lebih menyedihkan adalah apabila penolakan itu tidak disertakan sekali dengan hujah-hujah atau sebab. Kalau contoh muda tidak ikut cadangan, saranan pihak ROS berkenaan beberapa perkara, kita boleh tambah baik dan selepas itu menghantar semula permohonan. Tetapi malangnya penolakan itu dibuat tanpa apa-apa sebab sekalipun. Dan itu agak menunjukkan, menjiwakan dan ia menunjukkan bahawa suara muda itu mungkin ditakuti sampai ke satu tahap di mana pendaftaran pun kita tidak terima. YB, dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh muda, muda menyatakan bahawa penolakan permohonan pendaftaran ini adalah satu usaha jahat kerajaan untuk menghalang muda penyokongnya untuk berpartisipasi ataupun mengambil bahagian dalam pilihan umum akan datang. Apa alasan di sebalik penolakan ini? Malangnya, saudara, apabila kita menerima surat ataupun email berkenaan penolakan pendaftaran muda, tidak ada sebab langsung yang diberikan kepada kami yang menyebabkan penolakan pendaftaran. Artinya, saya ingat dahulu apabila kita mendaftarkan Parti Bumi Bersatu Malaysia, kalau ada ada masalah, mereka akan maklumkan kepada kami apa masalahnya. Tetapi penolakan yang diberikan ini tidak bersertakan apa-apa sebab sekalipun. Dengan itu, agak sukar untuk kita mencari jalan ke hadapan kerana tidak ada sebab yang diberikan. Wabi, bergerak ke hadapan, apa langkah seterusnya yang akan diambil oleh muda? Adakah berkemungkinan muda bertanding tetapi di bawah bendera ataupun logo parti lain seperti yang dilakukan oleh calon-calon Pakatan Harapan yang bertanding di bawah logo PKR sewaktu PRU14 lalu? Ya, berkenaan gabungan politik masih terlalu awal dibincangkan. Cuma kita nak pastikan pendaftaran muda itu kita dapatkan dahulu. Sebab itu selepas ini kita akan lihat dan menilai segala jenis undang-undang yang boleh kita gunakan, manfaatkan supaya kita dapat pendaftaran muda secepat mungkin. Saya juga dimaklumkan kalau mengikut fakta ROS, kita boleh menghantar rayuan kepada pihak ROS khususnya kepada Menteri Dalam Negeri sendiri, Datuk Seri Hamzah Baiuddin yang telah pun saya hubungi untuk menghantar rayuan supaya pendaftaran muda dapat diluluskan dan dipercepatkan. Kami berharap menggunakan jalan diplomasi bahawa Datuk Seri Hamzah Baiuddin Menteri Dalam Negeri akan memberikan lulusan muda kerana kita mengikut apa-apa jenis permohonan, rayuan, penambahbaikan yang diminta oleh pihak ROS. Kita berharap dengan kerjasama informasi ini, lulusan muda itu akan diberikan. YB, sebelum ini saya ingat YB pernah sebut yang YB sudah berjumpa, berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Hamzah berhubung dengan pendaftaran ROS. Dan saya tidak meragui kemampuan YB untuk berunding melihat kepada kejayaan YB berunding mendapatkan sokongan ketika meluluskan usul undi 18 di Parlimen. Tetapi apakah kesilapan yang berlaku pada kali ini? Adakah ketika YB datang bukan sebagai individu tapi datang dalam kumpulan parti politik, anak-anak muda yang lain sebagai muda, ini tidak dapat dilaksanakan?
Iaitu persoalan yang saya nak ajukan. Kenapa takut pendaftaran Buddha? Kalau betul Buddha ini adalah parti serpihan, parti nyamuk, tidak ada apa-apa pengaruh, parti akan kalah dengan begitu teruk kecundang pada pilihan raya akan datang. Kenapa sukar sangat untuk mendaftarkan Buddha? Kalau betul-betul ikhlas ingin memperkasakan demokrasi negara di ujung perlembagaan, tidak ada sebab untuk menyekat pendaftaran Buddha. Khususnya apabila ada pemimpin-pemimpin yang lebih tua dan pengalaman kata Buddha ini hanya pasti nyamuk, tak ada pengaruh dan akan mati dengan begitu saja. Kalau betul kita akan mati dengan begitu saja, biarkan kita mati di tangan rakyat. Ya, di peti pilihan raya. Bukan kerana tekatan demokrasi takut untuk mendaftar kerana mungkin kita boleh mendapat dukungan rakyat. YB, kita tidak mahu membuat andaian terlalu awal, tetapi dalam masa sama kita juga ingin mengetahui apakah prosedur sebenar pendaftaran sesebuah entiti ataupun persatuan ini sebagai parti politik. YB berpengalaman ketika mendaftarkan Armada dahulu. Adakah diyakini segala prosedur, proses itu memenuhi segala aspek dan keperluan yang dikendaki oleh ROS? Sebab kalau kita tidak mengikut prosedur atau ada kekangan masalah, lazimnya pihak ROS akan berhubung dengan kami untuk lakukan penambahbaikan. Bagi contoh, kita telah pun berurusan dengan pihak ROS beberapa kali dan mereka sangat reseptif, sangat baik orang sangat baik orangnya di sana. Mereka maklumkan mereka perlukan dokumen tambahan, mereka kata perlu ada pindaan di sini, mereka perlukan bankruptcy statement. Semua kita sampaikan lebih awal dari masa yang ditetapkan dan kita berhubung dengan mereka berkali-kali. Sampai saya pun telah pun berhubung terus dengan bekas ketua utara ROS dan selepas itu difahamkan perlu ada beberapa tindakan lanjut. Sebab itu saya berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kita ikut segala permohonan, permintaan yang diketengahkan supaya akhirnya kelulusan muda itu dapat dipercepatkan. Sama seperti proses pendaftaran bersatu, lazimnya takkan masa-masa yang panjang. 30 hari saja bersatu dapat pendaftarannya. Bagi Perikatan Nasional, 3 hari saja yang diperlukan untuk mendapatkan pendaftarannya. Kenapa bagi muda boleh secara 3 ke 4 bulan? Itu persoalan yang saya tak harap pihak di sebelah sana boleh jawab dan jawab dengan ikhlas dan jujur. Persoalan-persoalan itu akan terjawab satu masa nanti, tapi kita tak tahu bila. Tetapi YB, dalam masa sama, apa plan B ataupun rancangan seterusnya? Dan apakah, siapakah parti politik mana yang mungkin boleh dilihat sesuai untuk aktivis ataupun penggerak-penggerak muda ini berpayung dalam pilihan raya umum ke-15? Adakah Warisan atau PKR? Ataupun itu bergerak sebagai calon bebas? Itu bukan keputusan saya seorang saja, kerana apabila saya menubuhkan Buddha, saya nak pastikan suara demokrasi itu dapat diperkasakan. Saya akan duduk bincang dengan pimpinan untuk tentukan hal itu. Jika pilihan raya berlaku dalam tempoh terdekat, apakah alternatif yang boleh kami manfaatkan bersama. Tetapi fokus tetap adalah pada prinsip perjuangan yang muda ingin tengahkan. Dalam bab itu, kita tunggu keputusan nanti. YB, selain daripada ketika ini ramai yang berpendapat melihat bahawa muda ini menuju membuat persiapan pendaftaran untuk PRU 15, tetapi pandangan beyond, lebih daripada PRU 15, bagaimana YB melihat akhirnya nanti muda ini mampu bergerak ke hadapan bukan sekadar untuk bersedia bertanding dalam pilihan raya umum ke-15? Baju sejujurnya, apabila kami semua duduk bersama semeja untuk bincangkan pendaftaran muda, ia bukan berdasarkan kepada pilihan raya yang akan datang saja, tetapi lebih kepada 5, 10, 20 tahun yang akan datang, di mana kita ingin merupakan sebuah parti yang betul-betul disruptif, yang mewakili suara orang muda dan juga mereka yang tua tetapi fikirannya, jiwanya muda, prinsipnya muda, tidak mengamalkan politik lapuk dan lama. Dan kita ingin setuskan satu budaya demokrasi yang lebih baru. Apabila kita katakan kita mampu membawa Malaysia baru, kita ingin bawa budaya yang baru ini, politik yang baru ini, politik khidmat yang lebih hukum. Sebab itu ia bukan sekadar 5 tahun yang akan, bukan sekadar pilihan raya akan datang, tetapi pelan jangka masa panjang. Menang kalah adalah ketentuan Allah SWT dan rakyat, dan dalam bab itu kita akan terus cari langkah untuk kehadapan.
Baik, terima kasih YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahli Parlimen MUAH yang juga pengasas bersama muda, berkongsi pendapat dan pandangan berhubung dengan penolakan pendaftaran parti muda oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan juga langkah-langkah seterusnya. Terima kasih YB sekali lagi di atas pandangan yang diberikan.